Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Jason Matthew di channel Men's Fashion, Hairstyle dan juga Lifestyle. Hari ini kita mau ngebahas tentang warna, karena warna ini dapat mencerminkan sifat atau sikap pribadi seseorang dari cara mereka berpakaian. Warna ini sangat penting. Hari ini gue pengen kasih tahu kalian 6 warna yang cocok banget cowok pakai dan cewek juga suka kalau kalian pakai warna ini. Kira-kira warna apa aja? Kalau kalian penasaran, yuk simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah kalian bisa gunain warna netral. Warna netral tuh warna-warna seperti apa sih? Nah, warna-warna yang gue tunjukin sekarang ini adalah koleksi warna-warna yang netral, warna yang aman untuk kalian pakai. Kenapa warna ini bagus banget? Karena warna-warna netral ini bisa kalian mix and match dengan mudah. Warna-warna yang tidak terlalu ngejreng, tidak terlalu mencolok, sehingga ini adalah warna yang kalem. Kalian bisa gunain pakaian-pakaian seperti ini dan terlihat seperti orang yang ceria, orang yang juga cerdas, orang yang keren. Karena warna ini tidak terlalu mencolok, warnanya enak dilihat, enak dipandang. Jadi bisa mencitrakan apapun itu, tergantung kalian pakainya warna apa. Seperti bisa kalian bisa pakai green pastel atau kalian bisa pakai biru yang biru pastel juga. Warna-warna ini lebih bagus ketimbang kalian pakai warna yang kontrasnya terlalu tinggi kalau misalnya kalian belum ngerti tentang fashion. Yang kedua adalah warna yang gak pernah salah, yaitu warna hitam. Semua cowok juga pasti suka warna hitam, dan cewek juga pasti demen banget kalau lihat cowok pakai warna-warna hitam. Kenapa? Warna hitam ini memberi kalian kesan yang elegan, memberi kalian kesan yang classy. Mau kalian pakai kaos hitam polos biasa atau kalian pakai setelan suit hitam dari atas sampai ke bawah dengan pantofel warna hitam juga, itu pasti akan kelihatan keren banget. Itu cocok untuk semua cowok, dan semua cowok harus punya warna hitam di lemarinya. Yang ketiga adalah warna putih. Warna putih ini menandakan kesucian, keberanian, dan kepolosan juga. Warna putih adalah warna yang bagus. Kalian harus berani juga pakai pakaian warna putih. Kalau misalnya kalian belum punya warna putih, kaos warna putih di lemari kalian, kalian bisa coba beli dan koleksi beberapa baju warna putih. Kemeja, t-shirt, long sleeve, sweater putih, atau kemeja putih. Kalian bisa kumpulkan warna putih, karena warna putih itu cocok dipakai dengan outfit apapun. Celana pilihannya banyak banget. Kalau kalian gak berani putih-putih, kalian bisa pakai putih dengan celana jeans, jeans dark jeans, light jeans, atau kalian bisa pakai black chino atau khaki chino. Banyak warna yang bisa kalian kolaborasikan dengan warna putih, sehingga warna putih menjadi warna yang sangat berguna. Yang keempat adalah warna navy. Warna navy itu bagus banget. Warna seperti biru tentara, biru-biru laut. Ini adalah warna yang kalem, chill, dan gelap juga. Ini menandakan kalian sudah dewasa menggunakan warna-warna seperti ini. Ini juga salah satu warna yang kalian butuhkan di dalam lemari kalian. Yang kelima adalah warna olive atau warna hunter green. Warna seperti ini, dengan menggunakan warna hijau kita terlihat seperti orang yang cinta dengan alam, atau kita juga terlihat sebagai orang yang sehat, karena warna hijau identik dengan kesehatan dan kebumian. Yang terakhir adalah warna merah. Warna merah adalah warna yang sangat keren. Kalian harus berani bisa pakai pakaian warna merah. Mau merahnya marun, merahnya yang agak kalem, merah ini menandakan sebuah keberanian, cinta, kasih sayang. Ini ditunjukkan dari warna merah. Warna merah ini sangat cakep. Kalau misalnya kalian belum tahu styling warna merah bagaimana, kalian coba dulu pakai kaos warna merah, dan celana bisa kalian pakai celana warna hitam. Contoh-contohnya ada di gambar seperti ini. Kalian bisa menjadikan referensi sebagai kalian menggunakan pakaian warna merah. Sekian ya video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like video ini dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga buat subscribe di channel YouTube gue di Jason Matthew, dan nyalakan bell notifikasinya supaya kalian selalu terupdate video-video terbaru dari gue. Dan kalian bisa follow gue di Instagram di @jmatthew29. Di sana gue banyak sharing mengenai motivasi harian dan juga seputar tentang yang ada di YouTube channel ini. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye.